dan juga kepada teman-teman pengurus Karang Taruna Mekarjaya Desa Sukutokan yang sudah pada kesempatan kali ini sudah melakukan kerjasama yang baik dengan kami, sehingga sebuah perhelatan, sebuah event sepak bola kita mampu selesaikan dan sukses pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kahring Lamalaut bersama semua jajaran Karang Tarunanya yang telah juga menyediakan lapangan untuk kami. Yang terhormat berikutnya kepada Kepala Desa Kolimasang, Porkom Kolimasang, dan juga bersama semua Karang Tarunanya. Karena dengan izin dan restunya, ketiga lapangan tersebut kita gunakan untuk perhelatan Adonara Flaney Match Under 18 2022. Bapak Ketua Pengawas Pertandingan ataupun Bapak Ketua Tim Perwasitan Flores Timur bersama semua jajaran wasit, ofisial, manajer tim, dan juga rekan saya Anarki Rutena sebagai inisiator dalam perhelatan AFM Under 18 2022 kali ini. Singkatnya, semua elemen yang ada, semua unsur yang ada, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiranlah, sehingga event ini bisa selesai pada sore hari dengan sukses. Yang teristimewa, penghormatan khusus kami berikan kepada Kakanda Anwar Hajral yang dengan sudi menjadi sponsor dalam event sepak bola Adonara Friendly Match Under 18 2020. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Abang Anwar Hajral. Sungguh luar biasa sebuah perhatian yang hebat dari anak lewat tanah kita sendiri, memperhatikan regenerasi kita terhadap sepak bola itu sendiri, sehingga hadirnya beliau pada sore hari ini merupakan spirit positif, sebuah hal yang baik untuk terus dikembangkan di hari-hari yang akan datang. Semoga semangat pengabdian ini, semangat pengorbanan ini bisa kita kobarkan, kita merekakan, kita meriahkan di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Bapak Desa Mihenelewo Menu Suku yang kami banggakan di Lewo Suku Toka. Ucapan yang pertama adalah permintaan maaf. Andai kata selama event ini berjalan, selama sepak bola ini berlangsung, ada hal-hal yang tidak kami sengaja ataupun sengaja, yang tidak berkenan bahkan tidak nyaman untuk kita semua, terlebih untuk tuan rumah di Lewo Tanah Suku Toka. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sudi kiranya kita melapangkan dada kita untuk menerima permohonan maaf tersebut. Yang berikutnya, ucapan terima kasih dari kami sebagai inisiator atas dihelatnya sebuah pesta sepak bola akbar Adonar Flaney Match. Kepada semua ofisial, semua manajer tim, tim perwasitan, Karang Taruna dari tiga desa, kepala desa dari tiga desa yang telah mendukung dengan sangat baik sehingga event ini bisa selesai pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sedikit kami jelaskan bahwa adapun pengadu gerahan tim terbaik, pemain terbaik, itu bukan menjadi wewenang kami pribadi sebagai inisiator. Akan tapi sebuah kesepakatan tersebut diambil secara berkualitas dengan mendudukan dari unsur-unsur tertentu. Pihak perwasitan, pengawas pertandingan, dan juga inisiator menilai bahwa tim-tim yang secara fair play bagus, secara kedisiplinan bagus, secara tata tertib dalam memproses wasit juga tertib, itulah yang menjadi kategori utama untuk memberikan penghargaan terhadap tim yang dikategori sebagai tim terbaik dan juga terhadap pemain terbaik. Ini tidak serta-merta diambil secara keputusan individual ataupun keputusan tunggal dari kami. Sekali lagi, kita harus menjadikan ini percontohan bahwa mekanisme penyerahan ataupun penganugerahan sudah sedemikian adanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Bapak Anwar, Bapak Kepala Desa, Lewo Mensu yang kami hormati, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.